Urusan dengan Cik Din ni banyak senang. Kita tak risau, kita tak apa. Kita takut kita kena tipu lah apa. Memang tak ada. Dengan Cik Din memang 100% saya tanya dengan Cik Din. Siulang kedamaian nanti kepulangan. Saat ditunggu hampir lumpuh. Tenang. Bersama dengan Cik Din kan ada satu kisah yang menarik di belakang saya adalah Honda HR-V. Yang ni RS babe, RS lepas tu color putih babe. Di dalamnya putih premium. Di belakang saya adalah HR-V. Yahoo! Kenapa orang di luar sana suka sangat HR-V babe? Aku tak faham tapi salah satu cerita daripada dulu, kini dan selamanya. Kereta ni kalau pergi Penang babe, RM40 pun tak sampai babe. RM35, RM30 macam tu je. Betul ke hidup kita akan tanya ni. Abang Muhammad Yani bersama dengan Cik Din kan ada serta keluarga yang bahagia. Jom kita terjejah mereka. Ting-ting-ting-ting. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu bang. Nama saya Muhammad Yani. Muhammad Yani. Di sebelahnya isteri kesayangannya. Isteri saya Nur Fairini. Nur Fairini. So panggilnya Rini lah. Saya panggil Fini lah. Fini. Kalau tak ada dia aku Fin. Tahu tak apa Fin? Ini pening be, pening. Macam kau ping-ping. Kalau ping-ping-ping. Ping dulu. Dan di hujung sana, saya ingatkan jejaka yang handsome. Rupanya anak abang rupanya. Anak-anak saya. Anak namanya. Faris Najuan. Faris. Saya panggil Faris boleh pak? Faris. Lepas ni Faris. Cucu siapa tu? Dini. Dini dah masuk. Siapa Dini? Aku tak tahu. Siapa Dini? Tak tahu. Sama, hampir sama. Mungkin staff aku kok. Ya, kenapa Dini? Faris tu, aku suka kat dia. Umur berapa? Dia tanya umur berapa, Pak Faris tu. Faris umur baru 16 tahun. Baru 16 tahun. Kau jangan kacau ah. Kau dah 38 kan? Kau dah 38 yang kacau ni. Sorry bang, gua kau. Netizen saya memang macam tu bang. Biasa. Kalau dia berjalan dengan abang nampak kawan ah. Biasa ni mesti anak dengan ayah. Sebab apa muka lebih kurang je. Muka lebih kurang. Tapi dari segi perjalanan tu nampak macam kawan betul. Ya, macam tu juga. Nak teka abang dia nampak tua. Nak teka anak, nak tengok kawan ni rupanya anak abang. Nak teka anak rupanya ingatkan kawan tapi anak dia. Aduhai. 16 tahun bang eh? 16 tahun umur. Tinggi berapa abang ni? Saya memang 7.2 macam itulah. Maknanya 18. Lebih kurang itulah. 1.80 lah. Tinggi lah juga. Anak pun memang tinggi-tinggi lah. Memang tinggi. Jadi mak dia memang fin-fin lah. Semua tinggi ni. Keturunan abah ni semua kan. Tak ada keturunan mak kan. Tak ada. Asyik kena peluk je mak ni. Ting-ting-ting-ting. Kereta di belakang saya. HR-V RS 2019. Orang duk gila-gila HR-V sekarang bang. Saya pun tak faham. Saya nak tanya abang sendirinya, kenapa abang tergila-gila HR-V seolah-olah lebih tergila kepada Kak Fini ni? Yang pertama dia saya tengok dari segi model lah. Yang kedua dia daripada yang lain dah. Lain daripada lain. Susah nak cerita. Yang ketiganya minat jenama dia tu. Minat Honda. Yang keempatnya malam-malam bini aku duk teringat. Ya. Isteri HR-V. Aku tak nak yang lain. Ting-ting-ting-ting. Model ni akan ditukar kepada model baru. Yang harganya lebih tinggi. Dan model abang sebenarnya nak HR-V V. V ya. Memang kita order yang baru. Tapi dah tunggu sampai 4 bulan. Cik Din bagi tahu kereta model tu dah tak ada. Dah tak ada. Satu Malaysia pun tak ada stop. Tapi saya jumpa telefon balik bincang dengan isteri saya. Cuba Cik Din cari model yang latest sikit lah. Yang latest sikit lah. Tahun 2019 dengan 2020. Alhamdulillah cepat dapat. Lepas tu RS pula. Lepas seminggu pun dah dapat feedback daripada Cik Din. Lepas tu RS pula. RS lagi dulu tu. Lepas tu RS pula babe. RS babe. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia. Daripada langit turun ke bumi. Kita tengok. Ada babe. Cik. Yang ni kita bagi kat abang dulu bang. Ada lagi bang untuk abang.
Bagi orang rumah jealous sikit bang. Memang dia jealous bang. Ah, ada lagi kak untuk akak dengan anak di sebelah sana. Ah, bang, abang kena gelik sikit bang. Bang, si banyak ni bang. Saya bagi banyak sikit bang. Kita gelik. Daripada langit. Turun-turun berapa yang ada. Cik-cik-cik. Ada. Ah, orang rumah kita bagi kena lebih bang. Orang rumah kena lebih. Ting-ting-ting-ting. Ha, kita bagi lebih bang. Ah, yang ni kena beli baju kelawar ni. Baju kelawar. Ah, yang warna putih bang. Ah, yang ni baju kelawar yang koyak-koyak kak. Yang ni untuk anak di hujung sana. Pasal anak yang rekomen betul? Dia rekomen. Oh, terima kasih kepada Faris kita. Kita bagi kepada Faris kita. Ting-ting-ting-ting. Kita bagi kepada Faris lagi. Ah. Kau tengok, kau jengok. Dan sebelum ni kenal saya melalui anak lah. Saya sebenarnya saya tak kenal Cik Din ni. Pilih anak saya ke. Dia pesan dengan mak dia, kalau ayah nak beli, kereta beli dengan Cik Din. Saya cek dia mana? Habis ayah tengok radio video selalu keluar. Bila saya tengok, betul-betul menarik. Betul-betul menarik, ya? Memang menarik. Lain pada yang lain. Sebab Yuska ni banyak dah saya pergi, Yuska. Tapi tak macam Cik Din. Tak macam saya. Terima kasih untuk Abah Yani. Ting-ting-ting-ting. Dan cakap betul-betul bukan ini. Bercakap. Memang tak macam Cik Din. Dan urusan bersama dengan saya. Urusan dengan melalui WhatsApp saja. Tak payah kita nak datang. Tak payah kita nak bawa dokumen itu, dokumen ini. Kita bagi WhatsApp, Cik Din akan bagi jawapan yang cukup kita faham. Yang cukup faham. Lepas tu kereta dah lulus. Lepas tu baru tengok kereta. Baru tengok kereta. Kalau nak reject pun tak apa. Tak apa. Biasa kalau kita pergi Iskar lain, kita bayar booking. Bawa booking. Lulus bank tak lulus, kita tak tahu. Bila tak lulus, burn duit. Tapi dengan Cik Din, jangan risau. Duit. Jangan bayar dulu. Bunyi tak ada. Cas-cas tersembunyi tak ada. Hatu ketika abang dah tampering, sepatutnya kena 900. Anak dia nak keluar. Bah bayar bah 900 bah baik-baik. Duit tak ada. Dan semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan dulu? Yalah, saya dah cakap dengan isteri saya. Hari ni berapa bulan? Hari ni hari Jumaat bang. Berapa bulan? 24. 24. Dah rasa macam lambat sangat dah rasa nak tunggu besok. Lambat sangat. Semalam tak boleh tidur lah. Ya, memang tak boleh tidur. Tu saya cakap dengan isteri saya dengan anak saya ni. Lambat tu nak tunggu besok. Bang, lambat betul nak tunggu besok. Bini dah peluk berkali-kali. Lambat betul nak tunggu besok. Padahal malam ni malam Jumaat bang. Alamak, tersasa. Pada hari itu kita dah tahu dah kan. Tapi ayolah, memang excited sangat dah dapat Honda. Jom kita tengok telatah keluarga yang bahagia. Tu. Sang matahari dan sang rembulan. Pesanan terakhirlah daripada keluarga yang bahagia untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana lah. Kalau lah nak cari kereta, nak beli kereta pesanan sikit. Okay, saya pesan lah pada kawan-kawan saya atau saudara mara saya sendiri. Kalau nak beli kereta dengan Cik Din. Tak kira dia duduk di mana pun. Kecuali Sabah, Sarawak. Urusan dengan Cik Din ni banyak senang. Kita tak risau, kita tak apa. Kita takut kita kena tipu lah apa. Memang tak ada. Dengan Cik Din memang 100% saya percaya dengan Cik Din ni. Walaupun tunggu lama, saya tetap akan cari dengan Cik Din. Okay, terima kasih bang. So nak cari kereta, nak beli kereta Cik Din. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk Abang Yani bersama dengan keluarga yang bahagia. Ting 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 ting. Seminit kita berlabuh, ada lagi waktu dengan ingatan tulus insan. Kita makhluk Tuhan, kita disatukan. Kita disatukan. Jom WhatsApp segera kepada saya. Nombor keramat, nombor mesti kau minat 012340. 0034. Sekali kak. Mas, sekali mas. Cik Din kan ada. Terima kasih.